Kabar apa, Pak? Kabar gembiranya, Bapak kan sudah ngobrol sama Bapak Kepala Dinas dan responnya bagus. Nah, nanti Bapak Kepala Dinas yang akan koordinasi langsung sama Bapak Bupati. Sedangkan kita tidak seberuntung kamu. Namaku Mutiara. Umur aku 12 tahun. Aku sedih, teman-temanku tidak seberuntung aku bisa sekolah. Udahlah, mangku turutin aja apa kata Cindy. Tapi kan kita diajarkan untuk jujur. Kamu gak usah banyak ngomong, orang tua aku aja gak pernah peduliin aku. Karena orang tuanya sibuk sehingga melupakan anaknya. Jagalah Nur Cindy, ya Allah. Saya ingin membangun perpustakaan di halaman rumah saya. Kenapa? Rata-rata teman di kampung saya tidak sekolah. Murid kita yang satu ini antusias sekali untuk punya perpustakaan sama sekolah darurat. Banyak teman-teman yang suka baca buku sekarang. Banyak, Pak. Emang cita-cita ngoleksi buku? Mutiara masih membutuhkan banyak buku. Kalau begitu, kamu boleh ambil beberapa buku di pesantren ini. Ya Allah, makasih sudah mengabulkan doa-doa Mutiara. Harus bersihkan suasana Indonesia. Lalu ya, nilai-nilai agama yang kuat itu harus menjadi tiang dalam hidup kehidupan.